12 pasal di kitab Daniel. Ternyata setiap pasalnya itu adalah menceritakan tentang Yesus Kristus. Salah satu tujuan terpenting dari intisari pelajaran Alkitab adalah belajar tentang Yesus Kristus. Sesungguhnya ayat-ayat di Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu adalah bersaksi tentang Yesus Kristus. Dan salah satunya adalah apa yang dituliskan dalam kitab Daniel. Isi kitab Daniel ditulis dalam bahasa Aram, terkecuali pasal 2 sampai 7 adalah ditulis dalam bahasa Ibrani. Tetapi ada sebagian dalam pasal-pasal tersebut juga yang ditulis dalam bahasa Aram. Misalnya, mimpi Nebukadnezar tentang 4 kerajaan di pasal 2. Tuhan menyelamatkan teman-teman Daniel dari tungku perapian di pasal 3. Penghakiman terhadap Nebukadnezar di pasal 4. Penghakiman terhadap Belshazzar di pasal 5. Tuhan menyelamatkan Daniel dari lubang singa di pasal 6. Penglihatan Daniel tentang 4 kerajaan di pasal 7. Ada sekitar 200 referensi dalam kitab Perjanjian Baru yang menyinggung tentang kitab Daniel. Secara perbandingan, kitab Daniel, kitab Yesaya, dan kitab Mazmur adalah merupakan kitab di Perjanjian Lama yang menceritakan tentang Yesus yang paling banyak dikutip atau disinggung dalam kitab Perjanjian Baru. Dan kitab Daniel juga adalah kitab di Perjanjian Lama yang paling banyak bicara tentang Yesus Kristus. Inilah penjelasannya. Kitab Daniel pasal 1 adalah menunjukkan pengalaman kehidupan Daniel yang sederhana meninggalkan Yerusalem kota Allah untuk ditawan atau dibuang ke Babilonia. Dan hal itu sejalan dengan pengalaman Kristus yang meninggalkan surga untuk hidup di dunia yang penuh dosa ini dan menghadapi kuasa kegelapan. Kitab Daniel pasal 2 adalah menggambarkan sosok batu akhir zaman atau eskatologis untuk menunjukkan bahwa kerajaan Kristus pada akhirnya akan menggantikan semua kerajaan dunia. Kitab Daniel pasal 3 adalah mengungkapkan Kristus berjalan dengan hamba-hambanya yang setia di dalam tungku perapian. Kitab Daniel pasal 4 adalah menunjukkan Allah mengeluarkan Nebukadnezar dari kerajaannya untuk jangka waktu tertentu sehingga raja dapat memahami bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Tertulis di Daniel 4 ayat 26. Ungkapannya dalam Daniel 7 ayat 13, sorgalah yang mempunyai kekuasaan, mengingatkan kita bahwa Kristus sebagai anak manusia menerima kekuasaan dan kerajaan sebagaimana digambarkan dalam kitab Daniel pasal 7. Kitab Daniel pasal 5 adalah menunjukkan kematian Raja Belshazzar dan jatuhnya Babilonia ke tangan Persia pada malam setelah mereka berpesta pora.
Dan hal itu adalah melambangkan tentang kekalahan iblis dan penghancuran Babel akhir zaman oleh Kristus dan para malaikatnya seperti yang diceritakan dalam kitab Wahyu. Kitab Daniel pasal 6 adalah menceritakan tentang kisah melawan Daniel dengan cara memfitnahnya, sehingga Daniel dihukum dan kemudian dimasukkan ke dalam lubang singa. Dan peristiwa tersebut adalah menyerupai dengan tuduhan palsu yang disuarakan oleh para imam kepala terhadap Yesus. Selain itu, ketika momen Raja Darius tidak berhasil mencoba untuk menyelamatkan Daniel, ternyata hal itu juga adalah sebuah gambaran Pilatus yang kala itu tidak berhasil untuk mencoba menyelamatkan Yesus, tertulis di Matius 27 ayat 17-24. Kemudian kitab Daniel pasal 7 adalah menggambarkan Kristus sebagai anak manusia yang menerima kerajaan dan memerintah atas umatnya. Daniel pasal 8 adalah melambangkan Kristus sebagai seorang imam di bait suci sorgawi. Daniel pasal 9 adalah menggambarkan Yesus Kristus sebagai korban tebusan. Dan pengorbanan kematian Yesus adalah untuk menegaskan kembali perjanjian antara Allah dan umatnya. Kitab Daniel pasal 10-12 adalah menyajikan Kristus sebagai Mikael, yaitu panglima tertinggi yang bertarung melawan kekuatan jahat dan dengan kemenangan penyelamatan umat Allah dari kuasa maut. Demikianlah penjelasan ke-12 pasal di kitab Daniel, yang ternyata masing-masing pasalnya adalah melambangkan atau menunjukkan kepada Yesus Kristus. Wow, amazing. Terima kasih saudaraku sudah menyimak video ini, kiranya memberkati. Shalom.